Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi dengan saya Akang Lukman di channel kesayangan Anda, Akang Lukman Channel. Channel yang membahas tentang dunia pergolakan. Oke, sebelum nonton video ini alangkah baiknya tekan dulu tombol like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tombol super thank ya agar saya lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke, di tangan saya ini sudah ada sebuah bilah gocil ya. Dari D2, bahannya meja modern ya. Nah, kita akan membuat, jadi di video ini kita akan membuat gagang ukiran maharaja ya. Kalau yang dulu maharajanya bedakan, yang dulu di video sebelumnya yang pul kayu. Nah, ini kita buat maharaja yang ada mukanya ya, yang karena maharaja bentuknya beda-beda. Oke, di tangan saya ini udah ada tanduk bule ya tuh. Dan ini bilah D2. Sebenarnya mau buat dua, saya ini juga mau buat ukir buta ya, cuman kemarin udah bikin videonya, jadi kita buka yang ini aja yang kita buat video. Oke, langsung aja ke tutorialnya, cekidot. Oke, berhubung ini bengkok ya, saya tebas-tebas dulu dan saya akan press dulu. Video pengepresan ada di video sebelumnya. Oke, ini yang udah kita lurusin tadi ya, udah ada gosong-gosongnya, sama ini udah kita cacak-cacak ya, ini untuk calon kuncung, untuk muka ya. Langsung kita ke proses pembentukannya. Oh iya, untuk cara memasukkan ini ya ada di video sebelumnya ya, yang thumbnailnya itu kalau gak saya goloko dibakar, nah yang itu ya. Oke, lanjut kita mulai. Oke, ini untuk bakalan kedua ya, yang tadi bakalan dasar yang kedua. Nah, ini kita lancipin, tadi kan masih kotak pakai ini ya. Ini kurang, masih kurang, nanti ini buat masih kasaran dulu. Selanjutnya untuk lekukan-lekukan ini menggunakan dua alat ini ya, kita bentuk dulu. Ini kan masih nyari pola dasar. Nah, alasan kenapa kalau saya ngukir selalu ditempelin sama bilah untuk mengetahui titik senternya, misal gini. Jadi sih kita kan patokan ini ke hidung ya, jadi kalau ibaratnya bikin dulu kadang ya pas lubangnya melenyot ya sini sini gitu. Jadi kalau gini udah agak mikir bener, geser-geser bilah lagi gitu, jadi udah pas, nah kan udah center gitu. Oke, sekarang kita lanjut merapikan lekuk-lekuk ininya ya. Udah kelihatan ini calon muka, ini aslinya dibolongin sih, cuman berhubung kecil gini, ntar lihat dulu lah kalau spotnya cukup untuk bolongin. Oke, kita bolongin, soalnya untuk ngerapihinnya itu pakai ini kagak muat kalau ini kekecilan, kalau untuk golok gede kan enak ini ya. Langsung aja kita lanjut. Oke, ini setelah kita beresin ya pakai ini, nah, untuk lekukan misalkan, nah melengkur gini pakai ini ya, diginiin sudut-sudut ini pakai ini, tadi kan lihat caranya, nah ini udah kelihatan. Terus ini nih punggung ini yang membedakan ini gagang ini apa, baru udah seperti ini.
Berarti kan ini dasar sudah ya, sudah. Ini calon untuk muka udah ada, tinggal kasih aksen-aksen untuk stiker sini ya. Nah, sini kita tandain di sini ya. Nah, saya pakai pisau aja lah. Nah, sambung sini, sambung sini juga. Itu ya, ini nanti sini untuk calon mata bisa pakai ini ya, untuk kasih tanda dulu lah intinya. Nah, lihat gak di kamera? Nah, ini nanti di sini bikin hidung kita ya di sini. Nah, oke, langsung jalurnya ini langsung kita dalemin pakai ini ya. Ini untuk menghasilkan aksen tiga dimensi. Oke, jauh-jauh seperti ini ya, Oke, ini yang udah kita rapikan ya. Ini udah kasih ini juga, kasih lubang ini. Ada di skip-skip ya, soalnya durasinya biar ini. Soalnya buru-buru juga pingin cepet jadi duit nih, cepet cair. Oke, sekarang lanjut kita bikin ini ya, hidung di sini nih. Kan garis tadi hidung bisa dilihat ini, tuh seperti ini ya. Ada detailnya, silakan kalau mau ditiron. Seperti ini ya. Tuh. Sini tinggal hidung, mulutnya ke sini dikit. Mic. Oke, langsung kita mulai. Oke, ini yang sudah jadi ya, ini tinggal lanjut ke proses apa namanya finishing ya. Mungkin kurang jelas kalau di sini ya, tapi ya kalau jadi bisa kelihatan. Oke, lanjut ke video berikutnya. Ini udah kita kerok ya, sama sarungnya juga udah kita kerok. Habis itu
Kita amplas ya pakai ber 400 lah. Ini ada 320 sama aja lah. Deket-deket 400. Amplas ya. Amplas sampai halus habis 400 nanti 600 700 sampai 1000 lah cukup untuk dipoles. Untuk amplasnya hati-hati ya untuk bagian kayak mata hidung ini. Harus pelan ya, jangan dikesrok nih nanti sudut-sudutnya habis ya. Nah ini bisa dilihat nampakan depannya kayak gini, samping ya. Oke, kita amplas. Ini udah kita amplas ya pakai nomor 1000. Lanjut kita pakai daun ya untuk mapung. Lanjut ini kita pakai daun ya untuk lebih menghasilkan kekinclongan yang lebih bagus ya. Ini namanya daun amplas ya guys ya. Kalau di tempat kalian namanya apa silahkan komen di komentar ya. Tuh gambarnya kayak gini nih. Nanti kita review dah pohonnya, pohon amplas. Nah seperti ini ya. Oke, digosok ke adek-adek. Ke adek-adek. Hati-hati pas wajahnya sini ya, tah pelan-pelan. Kalau di sigernya ini bisa digas lah. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita poles. Oke guys, ada yang lupa ini nih. Nanti belakang bintik-bintik bikinnya pakai ini ya, ini gini nih. Nah, gitu ya. Langsung ini kita poles lagi ya. Amplas dulu. Buang bekas itunya. Langsung kita poles lagi ya ini ya. Biar ada bermotif gitu. Oke, ini hasil akhirnya ya, bisa dilihat. Ini dia hasil akhirnya. Belum disimpai ya ini.